Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini mau sharing tentang gimana caranya bikin kontur supaya hidung minimalis kita ini terlihat sedikit lebih mancung. Jadi nggak perlu pakai jepitan jemuran, nggak perlu dipijit-pijit terus sampai sakit, sampai lecet. Kita pakai aja trik pakai shadow ya. Shadownya warna apa? Pilih warna yang coklat, coklat-coklat gitu ya. Jadi caranya gimana? Saya selalu pakai aplikator dalam bentuk kuas seperti ini. Ini sangat mudah untuk dibersihkan. Jadi kalau kita setelah aplikasi shadownya, misalkan shadownya warna hijau, terus kita mau pakai kontur alis, ini cukup dibersihkan di tisu, ya. Bersihkan di tisu, udah bersih lagi. Oke, kita coba untuk alis ya. Ambilnya sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja. Sambungkan dari sini ke bawah sini. Nah, gitu. Begitu juga dengan ini. Jadi nyambung ya. Nyambung dari alis ke bawah. Saya sarankan untuk pemakaian alis juga jangan menggunakan pensil warna hitam, tapi gunakan pensil warna coklat gitu. Di Oriflame memang belum ada pensil alis, belum keluar lagi yang edisi baru ya. Jadi biasa kita pakai eyeliner yang warnanya coklat. Nah, kalau sudah begini, ini di blending aja, teman-teman. Nah, di blending begini. Buat apa sih bikin bayangan-bayangan hidung segala? Saya melihat dari beberapa banyak hasil foto dari saya gitu ya, setelah dikasih bayangan di hidung itu kelihatannya jadi jauh lebih bangir gitu ya, hidungnya kelihatan lebih bagus. Nah, gini teman-teman, jadi cukup gini aja kok tuh, jangan terlalu tegas. Jadi pas di tulang sini, sisain yang warna ininya. Bisa ditambah dengan warna kayak tulang gitu ya, warna tulang di sini ya. Jadi terlihat lebih bangir. Gitu. Yuk, silakan dipraktikkan. Pakai shadow yang warnanya coklat. Oke. Terima kasih tips dari saya Yeni Sanjaya untuk Yansan Family dan kawan-kawan Oriflamers. Assalamualaikum.